Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini hari-hari apa, bang? Ya. Ini hari-hari apa? Tujuan saya, bang. Nah, hari ini hari apa? Oh, hari ini hari Isnin. 3 Ibran 1 2022. Okey, nama siapa, Haji? Muhammad Idris bin Syarif. Dari mana, Haji? Dari Shah Alam. Shah Alam. Apa tujuan kemari nak jumpa saya ni? Ni nampak gondrong ni, rock ni. Papa rock apa ni? Saya memang dari dulu nak menghayati semua video-video Radang. Okey. Dari cara pembuatan dia. Dan saya nak ber apa ni? Berijazah. Berijazah. Okey, umur berapa, bang? Umur bang saya 64 nak masuk 65. Atas saya lah sikit. Ha? Atas saya sikit lah. Okay. Saya 63. Oh. Tahun depan ni, tahun baru ni, bulan 4 lah. Nampak. Tahun ni masuk 64 lah. Hari ni sepatutnya Februari nak datang. Dan minggu depan saya Februari. Minggu depan nak pergi umrah, ditunda. Oh, ditunda. Ha, betul. Saya bulan 3. Tapi ditunda tu lah. Saya pergi satu keluarga. Ditunda. Bulan 3 lah, 17 saya bulan sepatutnya. 17, saya 11. Bulan 2 lah. Bulan 11 ni. Oh, bulan 1 ni. Tiba-tiba tunda pula. Aduh, pening kepala. Hari tunda-tunda. Niat dia mana nak letak sini dari dulu. Asyik tengok video. Okey, tengok video saya berapa lama dah? Di Idris. Sejak, insyaAllah, sejak PKP tu. PKP lah, lockdown apa-apa. Wow. Yang nak buat. Okey, bila Haji Idris tadi YouTube saya tu, cara rawatan kita di sini, ada ke ya Haji tengok syirik kurafat cara rawatan saya tu? InsyaAllah tak ada, saya dah sendiri dah. Pasal saya tidak terus terang, saya pun dah berijazah pasal apa, rukyah. Yo, dah pernah belajar rukyah juga lah dengan siapa nama? Harundin? Masyarakat Gamus? Dengan Dato' Husaini. Oh. Kalau kenal lah. InsyaAllah kenal. Ha. Okey, jadi bila dengan rukyah, dengan cara Datuk Doktor. Ha. Doktor saya ni. Bila cara dia rukyah dengan cara ni pula tak ada rukyah. Apa beza dia? Beza dia bila saya yang tu saya buat tu family sendiri. Sehari, dari dulu saya nak berdakwah macam itu. Okay. Itu niat saya. Alhamdulillah. Amin. Jadi cara tu memanglah kena hafal-hafal semua. Tak seorang rupiah, semua semua. Kadang-kadang tengah rupiah tu jen. Apa ni? Itu lah masalah. Ini dah ratu tu kan. Yalah, betul. Itu lah. Jadi kalau tengok ilmu ni, apa paling senang dia? Ilmu ni bila ni saya, awalnya saya berkaji. Yang Indung pun saya kaji. Yang apa? Yalah, siapa? Tolong. Bustaman lah itu. Bustami. Ujang Bustami. Ujang Bustami lah. Sama seterusnya. Mamas Karyo. Mamas Karyo. Ada lagi apa? Gus Samsudin. Gus Samsun. Lagi satu ada yang pakai tongkat naik motor tu. Apa nama dia tu? Banyaklah. Saya pun ada tengok-tengok dorang punya ni. Ilmu dorang kebanyakan sama. Banyak persamaan. Okey. Ilmu yang saya bawa ni pun asal daripada sana. Daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan daripada Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah? Ya. Nak tahu Sunan Kalijaga tu gambar frame tu. Ada 8 pakai sarban, 1 tak pakai sarban. Yang tak pakai sarban, pakai jani ni, belangkon ni tu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Bonang apa tu? Ada atas tu. Sunan Bonang ada? Susunan tu. Sunan susunan lah. Jadi nak jadi anak murid, nak kena tahu. Saya ni pewaris Sunan Kalijaga. Tapi ada yang tengok tak percaya, tak percaya lantak hang lah. Saya pewaris. Jadi yang ada jadikan satu isu. Duduk kat Melaka takkan apa kena mengena dengan kat Indonesia datang sini. Keturunan Nabi Muhammad SAW ada tak merayap waktu dunia ni? Menyebarkan agama Islam. Apa yang pelik dia? Cuba kaji kat situ pula. Betul bang? Jadi, maaf cakap, abang bahasa apa? Jawa ke? Bugis? Jawa. Bang? Bangsa? Siam Thailand. Siam Thailand. Berapa banyak dari seberang Indonesia datang sini berhijrah, betul? Betul. Zaman-zaman nenek moyang kita, betul? Jadi apa pelik dia? Jadi yang tak faham ni, nak kena fahamkan susah. Jahil, jahil. Macam kita sebelajar tu. Nah, dia berhasil. Tunyak ni adalah semua kan. Okay, walaupun daripada utara sana, pun Aceh, seberang juga.
Indonesia juga? Indonesia. Betul. Jadi apa pelik dia? Macam di Sulawesi Tengah. Apa nama? Banjar. Banjar. Ha. Banyak. Dekat mana? Ke Perak lah. Perak. Habis? Apa pelik dia? Ke banyak berhijrah. Bagan Serai. Banjar-banjar. Jadi dari Singapura. Saya lahir sini, bang. Oh, dari sini. Saya lahir di Banjar Tanah, besar di sana. Oh. Sampai hari ini dah 30 tahun lebih lah saya dah mohon warga negara. Tahun ni 31 tahun lah. Tak dapat. Kata anak saya yang paling tua 28 tahun. Warga negara Malaysia. Bukan baru duduk sini. Suka anak saya kecil dulu tu. Cuma tak dapat nak mengundi. Tak dapat mengundi. Mungkin belum rezeki saya, belum jodoh saya dengan rakyat apa kerajaan Malaysia. Tapi saya tak pernah kecewa, tak pernah putus asa. Tapi kalau tak dapat pun saya tak kecil hati. Tapi saya tetap merawat warga negara Malaysia. Saya rawat ni, saya belajar dah 26 tahun. Saya tak pernah gentar dengan ilmu hitam. InsyaAllah. Kita ada satu. Allah kun fayakun. Okey. Bila nak buat rawatan ni, rawatan. Nak ijazah, saya kena scan abang dulu. Sama ada benda-benda singgah ke tidak. Kadang-kadang nak cakap benda-benda singgah ni, macam kat ngaji tadi. Saya tak. Tafiz Al-Quran, takkan ada benda-benda gini. Saya bagi contoh. Macam tadi lah. Pergi dalam masjid, pergi solat tu. Apa imam cakap? Sila rapatkan saf. Supaya setan tak selit solat dengan kita. Sedangkan dalam masjid pun ada setan. Tapi kalau kita, mak cakap, okey, tadi abang cakap, abang Andri cakap, kamu dah ada belajar rukiah. Saya ambil contoh. Ini contoh yang netizen ya. Bukan saya nak meridakkan Ustaz Kazim. Tahfiz Al-Quran tiap minggu. Pun 11 kali kena sihir. Jadi macam mana nak kupaskan? Kena lagi kan? Jadi macam mana nak kupaskan tu? Tahfiz Al-Quran pun tebus. Pun dia boleh bantu. Jadi jadi kamu kupaslah macam mana? Saya tak nak kupaslah. Kamu kupas sendirilah. Sedangkan maaf cakap, Ustaz Kazim ni berdakwah dengan ceramah. Saya tidak menidakkan Ustaz Kazim tak bagus. Jangan salah faham netizen dia. Ustaz Kazim pun minta maaf bukan Datuk. Saya bukan nak menidakkan. Itu agama. Yang kamu belajar ni adalah ilmu. Ilmu dan agama disatukan. Power. Sebab apa? Apa yang saya maksudkan agama tadi? Bila kita baca ruqyah di mulut. Itulah untuk jasad ataupun jasmani. Yang kita belajar ilmu ni adalah zikir dalam roh. Untuk rohani. Kita kuatkan roh, bukan jasad. Roh dan jasad bersama. Bila roh keluar dari jasad, jasad akan masuk kubur, hancur. Roh akan balik pada Allah. Allah akan dawadawi amalan kita. Bukan roh. Bukan jasad. Betul bang? Jadi tak mustahil lah kalau orang cakap kamu tahfiz ke apa benda pun, ada benda dalam badan, tak mustahil. Cuma kita boleh terima akal ke tidak. Itu saja. Boleh faham tak boleh faham. Jadi kalau saya nak pulihkan abang, abang kena ikhlas. Saya buang benda-benda negatif. Buang benda-benda negatif ni RM50. Kalau ada saka contoh dia, kalau ada lah. RM250. Kalau tak ada, tak ada lah. Tak payah bayar. Jadi kat sini nak kena faham. Sebagai bakal anak murid dan juga netizen kena faham. Yang ada bank in. Ni saya kena bukan dimah dulu. Yang ada dah bank in nak ijazah RM200. Betul, ijazah RM200. Okey. Kalau ada saka dengan negatif dah RM300, dah jadi RM500. Beli belangkon ni dah RM70. Simpang ni RM60. Baju perguruan RM30. Stiker kereta RM10. Dah jadi RM600 lebih. Tak kena faham. Kalau mahal, abaikan dah. Saya tak paksa pun saya belajar. Betul. Sama juga nak buang saka. Tak nak buang saka, simpan RM250. Macam Haji cakap tadi. Abang orang mana, bang? KL. Berasal dari Selangor. Okey, ni abang dia dari Kedah. Al-Ustaz. Apa? Kota Sang Semut. Dia ada live tadi. Okey, bang. Cuba cerita dengan Abang Andres ni. Saka kat Kedah berapa, bang? Live ni, live. Kompongnya 300. Berapa? 300. Satu ekor? Satu ekor. Jadi, kalau ada 10 ekor? 7,000. Macam mana kita tahu 10,000? 10 ekor ke tidak? Ke 20 ekor ke? Cuma dia cakap tangkap. Tangkap. Okey. Kat sini bukan tangkap, kita hancurkan, tangkap, matikan terus.
matikan. Nak tahu matikan ke tidak? Maaf cakap, nanti belajar baru kamu faham. Macam mana kita matikan? Jangan ada ketomah. Setan pun hamba Allah. Betul. Contoh bila kita lepaskan balik, bomoh dukun pawang yang amat ilmu hitam ni, dia panggil balik. Dia hantar balik. Baik kita kasi mati. Betul tak? Sebab apa? Dia zalim. Jadi salah kasi bunuh. Jadi kalau kamu cakap saya salah, antara saya dengan Allah. Betul. Dosa saya, pahala saya, antara saya dengan Allah. Dah. Kalau kamu jadi perawat tak nak bunuh, simpan dalam botol buat perhiasan rumah tu. Simpan dalam botol pun salah juga. Habis kurung juga. Kurung juga. Habis nak lepaskan, dia serang balik. Betul. Habis nak bawa saja. Jadi orang yang sakit ni asyikkan serang balik. Benda yang sama hantar lagi. Dan jadi sarang pula dalam tu. Betul. Jadi mana yang tak faham tentang ilmu, saya minta maaf lah. Jadi kena faham apa tentang ilmu, apa tentang makhluk gaib. Setan, jin, iblis ni. Okey. Tangan tu otot. Yang mati zikir Allah 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 saya clearkan Rumah berapa biji kan rumah? Rumah ada berapa? Satu, dua, tiga. Masuk lagi kat mana? Semua ada kat sana. Ini saya buat. Tolong bersihkan ini bukan ada cas Rasa apa? Rasa macam berangin keluar ataupun sesmot ke? Berdebak ke? Berdebak. Kalau bahasa utara, berdebak. Berdebak kan? Berdebak tu tak ada. Okay. Bergerak. Berangin ke? Sejuk ke? Berdekan tu hampir-hampir. Benda tu sekarang dah clear. Baru saya boleh ijazah. Kalau selagi tak tu, saya tak boleh ijazah. Haji tu sama tadi dia. Nama tulis sini tadi. Dah tulis. Haji ambil dah. Abang tulis nama alamat, nombor telefon, saiz baju. Haji tengok ni berlakon ke tidak ni? Kan orang tak percaya kan? Ya. Kan Haji tengok depan mata. Berlakon ke? Alamat telefon ya. Saiz baju. Saiz baju. Saiz songkok. Saya tak tulis itu pun tulis. Nanti tulis kat sini. Tulis kat sini. Dapat saya songkok ya. Ha? 22, 24. Mana saya tunggu abang? Dalam ada nombor tu. Tak ada. Okey, nanti kita kasi saiz ukur lah. Mungkin saiz 6 ke 7 ke. Baju L. L ya. Saya songkok ni kita test. Abang yang baju saya apa? Dah tulis. Baju. Macam apa? Double XL. L. XL. XL. Baju. Sini nama abang mana sini kan? Tidak. Saya ada tulis tak? Abang kan ada tulis. Tulis kat mana? Okey bang, apa nak pesan pada netizen ni mi? Pusing kamera sini. Nak pesan macam mana? Nak pesan lah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris. Saya berpesan kepada netizen di luar sana, janganlah anggap ini sebagai yang rafat lah itu ini. Kalau tak pasti, tak percaya, datang je jumpa Tari Adam. Apa yang berlaku di dalam keadaan sini, semuanya akan terjawab. Kena sendiri fikir. Kalau nak menuntut dengan Tari Adam, sila datang. Dan nak merawat apa-apa segala penyakit, insyaAllah jumpa juga dengan Tari Adam. Terima kasih. Okay. Yang menyembuhkan Allah bang eh. Yang kita Allah, kita yang ikhtiar. Ya. Yeah. Eh, satu contoh pada netizen ambil gambar tu. Eh, adik ni eh, kita tak ada sentuh, tak ada apa, kita cuma tarik benda ni keluar. Eh, si sebagai bukti eh, kita tak ada baca ruqyah, tapi kenapa benda-benda negatif takut dengan kita? Ha, mesti ada sebab. Eh, okey, pergi sini balik. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa, tawakal. Jangan lupa, zikir di mana? Di dalam hati. Ia adalah untuk roh. Di sini adalah untuk jasad. Jangan lupa, selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, like, share, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.